wabarakatuh. Sambil menjaga anak-anak saya yang sedang bermain di halaman, saya mau ajak teman-teman semua untuk berkeliling halaman kecil rumah saya, di mana saya menanam bunga-bunga khas tropis di sini, dan saya akan mengajak teman-teman semua berkeliling. Kita mulai dari pojok sini dulu. Nah, di pojok sini ini ada pohon philodendron. Ini masih familinya dari monstera, jenis philodendron atau disebut juga philojari. Nah, ini aglonema. Aglonema persisnya namanya aglonema apa entah saya kurang tahu, tapi yang jelas aglonema ini sangat menarik karena warnanya didominasi oleh warna putih. Warna hijaunya saya rasa tidak begitu dominan ya. Yang dominan warna putih. Lalu di sini ada lidah buaya. Nah, lidah buaya ini tanaman tropis yang khasiatnya banyak sekali untuk masker, untuk dibuat jelly, juga makanan, banyak sekali manfaatnya. Ini sansifera. Saya tanam di ember saja. Khas kampung. Di sini sekarang di belakang saya ini ada banyak tanaman lidah mertua ya, kalau tidak salah. Nah, kita lihat satu-satu ya. Sini ada pohon apa ini ya? Apa ya? Lidah mertua centong atau apa ya? Saya takut salah menyebutkan. Nah, ini ada sikas masih kecil-kecil sekali. Nah, ini saya tanam sendiri dari biji ya, dari biji yang tumbuh di akarnya. Saya tanam sendiri. Terus ini juga sejenis lidah mertua. Ini harusnya potnya pot anggrek ya, asalnya ini pot anggrek, tapi karena anggreknya saya pindahkan ke pohon mangga, jadi saya gunakan untuk pohon lidah mertua ini. Nah, ini kering ya karena kepanasan, kasihan sekali. Lalu di bawah sini ada pohon mawar. Pohon mawarnya sedang tidak berbunga kebetulan. Yang ini juga. Nah, ini sikas baru saya pindahkan. Ini sepertinya aglonema ya, tapi entah jenis apa. Lalu ini kamboja ya. Kamboja. Dia sedang berbunga. Warna pink. Baik, sekarang kita ke sebelah sini. Nah, di sini ada pohon kamboja lagi. Kak, dia juga sedang berbunga warna buat pink. Buat ambil ini. Pohon kamboja. Lalu di sini ada suplir. Di sini. Suplir ya. Suplir. Ini harusnya saya pindahkan potnya. Dia suplir ini pertumbuhannya sudah sangat ini sekali ya, sudah sangat mengembang, sudah sangat besar, tapi potnya masih kecil, jadi sepertinya harus saya segera pindahkan ke pot yang berukuran lebih besar. Yang ini semua orang tahu, ini janda bolong. Asalnya pohon ini saya gantung, tapi semakin tumbuh besar rasanya semakin tidak cocok kalau digantung, jadi saya pindahkan ke pot besar saja, ke keping gajah lagi. Lalu sebelah sini ada keladi liliput. Keladi liliput ini saya beli di teman guru saya, tapi keladi liliput ini dia sifatnya tidak bisa membesar, hanya memperbanyak. Kalau semakin banyak dia bisa, tapi semakin berukuran besar dia tidak bisa, makanya namanya juga keladi liliput. Oh ya, Gerimis, anak-anak saya semuanya ada 4. Yang satu, yang bungsu sedang tidur, yang 3 sedang bermain di sini. Seru sekali kan? Mungkin sejenis begonia ya, tapi saya takut salah. Dia kasihan sekali, dia tertimpa ranting. Jadi seperti ini. Asalnya dia begini, tegak, tapi karena tertimpa ranting jadi begini. Udah matang. Nah, ini ada mawar. Nah, mawar tumpuk. Dia sedang berbunga. Sedang berbunga cantik sekali. Nah, mawar ini bunga kesayangan saya karena dia sangat rajin sekali berbunga dan jenisnya sangat cantik. Nah, kalau bunga mawar itu kan
dia sifatnya harus di tempat yang panas ya. Tapi semakin dia berada di tempat yang panas itu warna bunganya memudar. Jadi saya pindahkan ke sini. Nah, warnanya pink soft gitu. Cantik sekali. Di sebelah sini saya menanam bunga sepatu. Nah, ini juga saya beli bersama bunga kalatea saya. Waktu itu saya beli di Shopee. Dari satu batang jadi banyak seperti ini. Bahkan sudah saya pencarkan juga di pot yang lain. Bunga sepatu atau philodendron, bunga sepatu, spatulum ya. Bunga sepatu ini dia kalau berbunga bunganya awet sekali. Berminggu-minggu. Berminggu-minggu, bahkan berbulan ya. 1-2 bulan dia awet bunganya. Bunga sepatu ini. Lalu di sini ada keladi hitam. Keladi hitam ini saya dapatkan waktu saya jalan-jalan pagi bersama anak-anak dan suami. Saya minta ke rumah warga yang saya lewati waktu itu. Dan potnya dia sudah harus pindah pot ya sepertinya, karena ini potnya terlalu kecil, sementara keladinya sudah mulai membesar. Ini juga keladi. Keladi pink. Ini anggrek, sebagian ada di pohon mangga. Ini melati air. Nah, melati air ini dia harus selalu tergenang oleh air potnya. Kalau dia kering maka dia akan mati. Dia harus selalu tergenang seperti ini. Melati air. Ini aglonema lipstick, red lipstick. Aglonema red lipstick lagi. Ini aglonema, tapi saya kurang tahu ini aglonema apa namanya. Ini kuping gajah ya. Ambilin sendal Nina, Kak. Sendal Ninanya basah. Itu ada yang biru tuh, Kak, yang biru. Sendal Nina basah, enggak? Ninanya mau cuci. Udah selesai. Teteh. Jon. Di pohon mangga ini ada beberapa anggrek yang saya tanam. Nah, ini anggrek. Dia kalau berbunga berwarna putih. Kalau tidak salah namanya ini anggrek merpati ya. Nah, ini juga sejenis anggrek ya, tapi dia tumbuh semakin panjang ke bawah. Jadi kalau anggrek itu kan pada umumnya tumbuh semakin ke atas, semakin lama semakin tinggi ke atas. Tapi anggrek yang ini semakin lama justru dia semakin lama justru dia semakin tumbuh panjang ke bawah. Seperti ini. Ini saya diberi oleh salah satu tetangga saya. Nah, ini dia pohon sirih gading yang saya biarkan menjulur dari pot ke bawah. Lucu kan? Nah, selesai sudah aktivitas yang kita hari ini. Anak-anak juga sudah selesai bermain. Saya juga sudah selesai mengajak teman-teman berkeliling melihat bunga-bunga saya. Bunga-bunga murah sih, saya hanya hobi menanam supaya rumah kelihatan lebih asri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.